Kita ke informasi lainnya, pemirsa. 3 orang tewas akibat tabrakan 2 kereta api di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada pagi tadi. Kereta api lokal Komuter Line Bandung dan kereta api Turangga tujuan Surabaya-Bandung tabrakan di jalur Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung pada pukul 6 pagi tadi. Akibat kecelakaan adu banteng ini, kedua kereta api mengalami kerusakan parah di bagian depan. Bahkan kondisi kereta api lokal terpental ke pematang sawah. Sementara dilaporkan 3 orang tewas, yaitu masinis, asisten masinis, dan pegawai kereta. Para korban yang tewas terjepit di ruang masinis. Dan pemirsa, hingga kini proses evakuasi badan kereta masih dalam proses evakuasi dari tim SAR gabungan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan kontributor Mujib Prayitno. Ya, selamat siang Mujib, bagaimana proses evakuasi sejauh ini? Ya, Kevin dan pemirsa, saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan oleh petugas gabungan dari Polda Jabar, Basarnas, Polresta Bandung, dan juga dari relawan. Proses evakuasi masih terkendala oleh riskannya lokasi tabrakan, di mana posisi dari gerbong kereta terdepan dari kereta komuter menimpa lokomotif yang menariknya. Dan diperkirakan masih ada jenazah atau korban yang terhimpit dari gerbong yang tertimpa. Ya, 3 jenazah yang diinformasikan sudah dikonfirmasi meninggal dunia adalah 2 orang dari komuter lain, yaitu masinis dan asisten masinis, dan kemudian 1 orang pramugara dari kereta api Turangga. Proses evakuasi masih menunggu alat berat yang didatangkan dari depo kereta api Indonesia Daop 2 yang berada di Bandung, dan akan melakukan pengangkatan gerbong yang saat ini berada dalam kondisi miring dan hampir jatuh ke area pesawahan. Kondisi gerbong setelah kejadian mengalami kerusakan di bagian belakang dan juga di bagian kanan belakang, serta bagian depan yang terangkat dan menimpa ke lokomotif yang menarik. Kevin. Baik, terima kasih Mujib Prayitno melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas.